Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Shaqir Hariri bin Abdullah, pelajar dari Kolej Komuniti Ledang. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Penggunaan Teknologi dalam Idea Inovasi Leka Bentuk Produk Serbaguna, kajian terhadap Poshbrella. Tajuk ini merujuk kepada satu inovasi baru yang kami hasilkan, iaitu Poshbrella. Produk ini bukan sekadar payung biasa, tetapi ia dilengkapi dengan teknologi seperti lampu LED, kipas mini dan ruang penyimpanan kalis air untuk memberikan kemudahan serta keselamatan kepada pengguna dalam kehidupan harian mereka. Kajian ini bertujuan untuk meneroka bagaimana teknologi boleh digunakan untuk meningkatkan fungsi dan nilai reka bentuk produk serbaguna. Kami juga menilai bagaimana inovasi ini boleh menyelesaikan masalah praktikal yang dihadapi oleh pengguna, terutamanya ketika hujan atau dalam keadaan cahaya rendah. Pengenalan dan latar belakang kajian. Kajian ini dimulakan dengan isu yang sering dialami pengguna. Sukar untuk membawa barang kecil seperti kunci, kad atau duit semasa menggunakan payung, terutamanya ketika hujan. Selain itu, keselamatan pengguna juga menjadi kebimbangan apabila menggunakan payung pada waktu malam di kawasan kurang percayaan. Justeru, Poshbrella diperkenalkan sebagai satu inovasi yang menggabungkan ruang penyimpanan, kipas mini, lampu LED dan ciri reflektif untuk meningkatkan kemudahan dan keselamatan pengguna. Penyataan masalah. Masalah yang ingin kami selesaikan melalui kajian ini adalah dua perkara. Pertama, keperluan pengguna untuk menyimpan barang kecil dengan selamat dan mudah diakses semasa hujan. Kedua, keselamatan pengguna ketika berjalan pada waktu malam dengan payung yang tidak mempunyai ciri-ciri percayaan atau reflektifnya mencukupi. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti bagaimana Poshbrella menyelesaikan masalah penyimpanan barang kecil. Kedua, menilai keberkesanan teknologi seperti kipas mini, lampu LED dan high reflective safety. Ketiga, mengkaji penerimaan pasaran terhadap Poshbrella. Dan akhir sekali, menilai impak produk inovasi terhadap pembelajaran pelajar. Persoalan kajian. Pertama, bagaimana Poshbrella membantu dalam menyelesaikan masalah penyimpanan? Kedua, apakah tahap kepuasan pengguna terhadap ciri-ciri Poshbrella? Ketiga, bagaimana penerimaan pasaran terhadap Poshbrella? Dan keempat, apakah impak projek ini terhadap pelajar? Literatur kajian. Untuk memahami bagaimana teknologi boleh digunakan dalam produk harian, kajian literatur menunjukkan beberapa penemuan penting. Pertama, gabungan teknologi seperti lampu LED, ruang penyimpanan terbukti meningkatkan fungsi serta keselamatan produk harian, seperti yang dinyatakan oleh Fatonah dan Haryanto pada tahun 2022. Selain itu, pengguna semakin memerlukan tempat penyimpanan yang mudah diakses untuk barang kecil seperti kunci dan handphone, terutamanya ketika bergerak. Menurut kajian oleh Song et al. 2020, ciri keselamatan seperti lampu LED dan high reflective safety juga menjadi faktor penting, terutamanya dalam memastikan keselamatan pengguna pada waktu malam, seperti yang ditemui oleh Jutila et al. 2017. Dari segi penerimaan pasaran, produk inovatif yang menyelesaikan masalah harian pengguna mempunyai peluang tinggi untuk diterima, seperti yang dijelaskan dalam kajian Wang dan Su 2022. Akhir sekali, inovasi ini juga memberi impak positif kepada pelajar. Kajian Ali dan Ramli pada tahun 2023 menunjukkan bahawa pelajar yang terlibat dalam projek inovasi ini telah meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan pemikiran kreatif mereka. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kajian tindakan. Seramai 30 pengguna mencuba prototipe Poshbrella selama 2 hari dan seorang pelajar terlibat dalam pembangunannya.
soal selidik skala Likert 5 mata digunakan untuk menilai kepuasan pengguna, manakala soal selidik terbuka digunakan untuk menilai impak pembelajaran pelajar. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan perisian SPSS di mana min dan sisihan PRY diperoleh serta analisis kualitatif untuk menilai impak ke atas pelajar. Dapatan kajian. Keputusan kajian menunjukkan bahawa pengguna sangat berpuas hati dengan ciri-ciri Posh Bella. Rata-rata mereka memberikan min kepuasan 4.7 untuk ruang penyimpanan, 4.5 untuk kipas mini dan 4.8 untuk ciri keselamatan reflektif. Ini menunjukkan bahawa Posh Bella bukan sahaja memenuhi keperluan pengguna tetapi juga diterima baik oleh pasaran. Perbincangan. Hasil kajian menunjukkan bahawa Posh Bella berjaya menyelesaikan masalah praktikal yang dihadapi oleh pengguna, terutamanya dalam hal penyimpanan dan keselamatan. Ciri-ciri tambahan seperti kipas mini dan lampu LED memberikan nilai tambah yang nyata. Dari perspektif pasaran, kajian mendapati bahawa 85% pengguna bersedia untuk membeli produk ini pada harga RM150 hingga ke RM200. Kajian ini juga memberikan impak positif terhadap pelajar yang terlibat dalam inovasi ini, meningkatkan kemahiran mereka dalam penyelesaian masalah dan reka bentuk produk. Kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan, Posh Bella adalah satu inovasi yang berpotensi besar di pasaran. Selain menyelesaikan praktikal, ia juga memberi impak positif terhadap pembelajaran pelajar yang terlibat. Cadangan penambahbaikan untuk masa depan termasuk menambah panel solar untuk kipas mini dan lampu LED serta meningkatkan kapasiti ruang penyimpanan untuk kegunaan yang lebih luas. Produk ini bukan sahaja menjawab keperluan pasaran tetapi juga membuka ruang untuk inovasi lebih lanjut dalam produk harian. Sekian, terima kasih.